video pertunjukan topeng monyet viral di media sosial. Dalam video itu, si monyet menarik dan menyeret anak kecil hingga beberapa meter. Video singkat tersebut viral setelah diunggah akun Instagram @dorobei satu hari yang lalu. Hingga saat ini postingan itu sudah 225.581 kali dilihat. Dalam video singkat itu tampak sebuah kelompok topeng monyet sedang menggelar pertunjukan di sebuah gang. Kemudian si monyet berlari mendekati empat bocah yang sedang duduk di pinggir gang, namun monyet itu justru menyerang salah satu dari bocah itu. Baju si bocah ditarik hingga tersungkur ke jalan. Kemudian diseret beberapa meter oleh monyet tersebut. TKP Surabaya Barat. Hati-hati saat melihat komedi monyet, berikut caption postingan yang viral seperti yang dilihat Detikcom. Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020, peristiwa itu terjadi di Gang Mawar, Tanjung Sari, Sukomanunggal, Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan Panji, warga setempat yang merekam kejadian tersebut, menurutnya aksi mengerikan itu terjadi pada Sabtu, 2/5. Saat kejadian, ia tengah berada di lantai 2 rumahnya pada Sabtu kemarin kejadiannya di Gang Mawar, Tanjung Sari. Saya memang yang merekam kejadiannya, kata Panji kepada Detikcom. Jadi bagaimana menurut Anda?